sekarang saya sudah berada di Museum Raja Ali Haji Batam Center, dan sekarang saya akan mengeksplor semua yang dipamerkan di museum ini. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian teks berita? Nah, teks berita itu adalah teks yang melaporkan atau memaparkan informasi-informasi mengenai kejadian yang sedang terjadi ataupun telah terjadi. Nah, di teks berita tersebut ada beberapa ciri-ciri, yaitu faktual, aktual, seimbang, akurat, menarik, lengkap, dan sistematis. Nah, dan sekarang saya akan mengeksplor museum ini, jadi selamat menonton! Nah, yang ini adalah foto suasana halaman Kedatun ketika prosesi penabalan atau pelantikan Sultan Abdulrahman Muazzam Shah II di Pulau Penyengat pada tahun 1885. Di bawahnya adalah foto persiapan penabalan atau pelantikan Sultan Abdulrahman Muazzam Shah II pada bulan Februari 1885. Dan di bawahnya adalah foto suasana persiapan jalan Raja Pusung. Dan ini adalah foto perempuan Melayu Dayak Lingga mengenakan pakaian khas Melayu, tudung manto, dan kebaya labu. Dan di sini adalah foto dari prosesi mandi tabal Sultan Abdulrahman Muazzam Shah II meninggikan Sultan duduk di atas panca persada. Dan di sini adalah foto yang dipertuan muda 10 Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi beserta keluarga dan kerabat. Dan ini adalah foto peterakne, sekone, lilin sambang, kipas tabir, dan lampu gantung dalam ruang istana. Dan di bawahnya ini adalah ruang pelamin dalam istana di Pulau Penyengat. Lalu yang ini adalah foto yang dipertuan muda 10 Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi bersama para pengiringnya pada tahun 1880. Lalu ini adalah foto Raja Burusung menuju panca persada untuk mandi tabal atau penabalan Anjung. Ini adalah foto dari Sultan Abdulrahman Muazzam Shah II berpakaian kebesaran. Foto ini diambil pada tanggal 15 bulan 10 tahun 1904. Lalu di sampingnya ada foto dari Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II menjabat dari tahun 1857 sampai dengan 1883. Mangkat pada tanggal 17 September 1883, dimakamkan di komplek pemakaman Bukit Cengkeh. Dan di sini adalah foto dari Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II. Dan di bawahnya adalah Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II ketika bersama pembesar kerajaan berkunjung ke Batavia tahun 1867. Lalu ini adalah foto dari yang dipertuan muda 10 Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Dan ini adalah sebuah replika Chogan. Kita bisa tahu kalau Chogan adalah salah satu regalia atau alat kebesaran dari sekumpulan besar regalia milik Kerajaan Johor, Riau Lingga, dan Pahang yang kemudian diwariskan oleh Kerajaan Riau Lingga. Duplikat ini dibuat berdasarkan aslinya yang kini menjadi bagian dari koleksi Museum Nasional di Jakarta dengan nomor inventaris E12. Chogan adalah salah satu regalia yang penting dalam Kerajaan Johor, Riau Lingga, dan Pahang dalam setiap upacara penabalan seorang sultan. Berfungsi sebagai alat kebesaran diraja dan simbol legitimasi seorang sultan. Pada masa lalu, regalia ini disimpan oleh Engku Putri Hamidah Permaisuri Sultan Mahmud di Pulau Penyengat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tahun 1889. Berbahagia. Pada kali ini saya akan bercerita salah satu peninggalan sejarah yang ada di Museum Raja Ali Haji. Ini merupakan nilai penting sejarah sejarah. Dan nilai yang saya ceritakan ini adalah foto-foto dari Sultan Abdurrahman Muazzam Shah, Tengku Umar Ghaffar Putra Mahkota Sultan Riau, Raja Muhammad Yusuf, Sultan Abdurrahman Muazzam Shah II, dan Tengku Abdul Wahab Umar Ghaffar, Sultan Abdurrahman Muazzam Shah II. Lalu di sini adalah maskara Sultan Bangki. Maskara Sultan ini dituliskan di bahasa Arab. Sarana-sarana yang digunakan dalam proses perang pernikahan. Dan di sini adalah foto-foto tuliskan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudepar Kota Batam menelusuri Pulau Boyan, Kelurahan Pulau, Kecamatan Bulang, Kota Batam. Pada Sabtu, tanggal 29 bulan 5 tahun 2020, Pulau Boyan ini menyimpan sejarah di era pendudukan Belanda dan Sosial. Penelusuran untuk
Ini adalah bukti meriam yang ditemukan. Lalu di sini ada baju adat pernikahan dari Melayu. Dan ini adalah aksesoris untuk pengantin perempuan. Dan ini dan yang di belakang adalah aksesoris pengantin laki-laki. Dan di sini adalah tepah sirih yang memang diwajibkan dalam upacara pernikahan Melayu. Lalu di sini adalah Batam saat masa Jepang. Lalu di sini adalah era pendudukan Jepang. Kawasan Kepulauan Riau yang terletak di tengah-tengah jalur strategis merupakan daerah di Indonesia yang pertama kali dilandang Perang Asia Timur Raya yang digagas oleh bangsa Jepang pada akhir tahun 1941. 6 hari sesudah Angkatan Udara dan Laut Jepang menyerang pangkalan perang Amerika di Pearl Harbor 8 Desember 1941, pagi-pagi tanggal 14 Desember 1941, Kota Terempa yang merupakan ibu kota distrik Siantan diserang 3 skuadron pesawat terbang Jepang. Lalu di sini, di Batam, bala tentara Jepang banyak menempati areal perbukitan seperti di Rempang, Galang, atau di pesisir di Pantai Dinongsa, Tanjung Piayu Laut, Kabil, Pulau Moimoi, Pulau Sambu, Pulau Senyantung, serta Pulau Bulu. Sumber lain menyebut titik lainnya ada di Nagoya, Batu Ampar, Batu Aji, Dapur 12, serta Bukit Layang Angin. Khusus di kawasan Nagoya, para tentara Jepang pernah membangun satu markas yang berpusat di Bukit Nato, yang kini jadi lokasi Masjid Baitul Makmur, Bukit Senyum. Nama NATO sendiri, kolon diambil dari nama seorang tentara Jepang berpangkat kolonel yang menempati kawasan ini bersama dengan rekan-rekan yang sesama antara tentara Jepang untuk masa itu. Lalu di sini ada beberapa penemuan keramik-keramik seperti teko-teko kecil, guci, piring, dan cangkir, dan yang lainnya. Dan diketahui keramik ini didapatkan dari kapal yang karam di perairan laut Pulau Galang, Kota Batam. Ada pada masa dinasti Ming sekitar abad ke-15. Jadi bisa diketahui kalau keramik-keramik ini sudah berusia ratusan tahun. Dan di sini adalah beberapa benda-benda peninggalan khas dari Melayu, seperti tempurung kelapa laut, pinggan atau piring, bejana atau dulang, keris selit, tombak berambu, keris sandang, pedang, dan tongkat komando. Lalu di sini ada SD Budi Utama. Deti Ratna Setiati berbalut kebaya lengkap dengan selendang di hadapan murid-muridnya di Sekolah Dasar Budi Utama Seijodoh tahun 1972. Deti, perempuan Sunda yang dipersunting warga Melayu tempatan ini, adalah segelintir guru pionir yang gigih mengabdikan dirinya untuk memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anak di perkampungan Seijodoh. Di masa-masa awal Seijodoh merangkak menjadi pusat pemukiman ini, mendirikan sebuah sekolah bukan perkara gampang.
bersama sejumlah karibnya, Detty harus berjuang keras dan mengarungi perjalanan panjang sebelum akhirnya berhasil mendirikan Budi Utama yang kelak jadi SD swasta pertama di Pulau Batam. Lalu di sini ada Bunda Non Otorita Batam. Bernama Bunda Non Otorita, tempat ini syarat memori. Tiga kepala negara pernah menjejakkan kakinya di sini. Waktu kali pertama di launch ke publik 29 November 1987, Soeharto yang menandatangani prasastinya. Agar dikenang oleh Batam, The Smiling General itu menancapkan sebatang pohon beringin di tengah-tengahnya. Presiden kedua kita ini tidak sendiri, ditemani kolega kentalnya Lee Kuan Yew, PM Singapura. Mr. Lee turut membubuhkan tanda tangan juga menanam pokok beringin. 5 Maret 1991, giliran Dr. Mahathir Mohamad, PM Malaysia, menjejakkan kakinya lalu melakukan ritual yang sama. Dan di sini ada Simpang Lipo, Simpang 4 Nagoya 1991. Dulu orang suka menyebutnya dengan Simpang Lipo lantaran persis di sudut jalannya berdiri kantor cabang bank Lipo Batam. Di tahun 90-an Simpang Lipo sudah tenar sebab berada di tengah-tengah jantung kota. Orang kalau ke Nagoya dipastikan melaluinya. Di jam-jam sibuk, simpang yang mempertemukan jalan Imam Bonjol dan Sultan Abdul Rahman ini riuh. Kendaraan di mana-mana, penjuru, dan bersua di titik ini. Dan di sini ada Simpang Jam, Simpang Jam 1991. Konon awalnya belasan tahun sebelumnya, perempatan paling ikonis ini hanya dihubungkan oleh sebuah titian kayu. Di tahun 1990-an, Simpang Jam masih berruas tunggal. Belum terbangun pemisahan jalan, namun sudah beraspal cukup lebar. Tahun 2007, Simpang Jam pun sudah berubah wajah, memiliki dua lajur dan taman pemisah jalan, terlihat asri dan rindang. Dan di sini ada sejarah dari SD Yosudarso, kapela atau gereja Santa Perawan Maria di Seijodo tahun 1977. Gereja ini selain dipakai beribadah umat Katolik, sehari-harinya difungsikan sebagai tempat belajar bagi murid-murid sekolah dasar SD Yosudarso. SD Yosudarso bersama SD Budi Utama dan SD Ibu Sina adalah sekolah dasar swasta pionir di Batam. Pada era ini, SD Yosudarso memang masih menumpang di gereja, dan pasca Jodoh terbakar, bermigrasi ke Nagoya, dan terakhir memiliki gedung permanen di Batam Center. Dan di sini adalah SD Ibu Sina. SD Ibnu Sina Seijodo berdiri pada tahun 1978, mendapat kunjungan dari pemilik sekolah M. Salam, duduk keempat dari kiri. Duduk paling kanan adalah kepala sekolah SD Ibnu Sina Abdul Latif, berdiri kedua kanan, kepala sekolah SD Budi Utama H.J. Deti Setiati. Sedangkan yang berdiri ketiga dari kanan merupakan kepala sekolah SD Yosudarso Herman. SD Pionir ini didirikan oleh Yayasan Ibnu Sina yang diketahui H. Andi Ibrahim, duduk ketiga dari kiri. Kini Yayasan Ibnu Sina semakin berkembang pesat pasca berpindah ke kawasan Seraya. Bahkan infrastruktur pendidikannya makin lengkap hingga memiliki perguruan tinggi. Lalu di sini ada Bandara Hang Nadim. Diinisiasi pembangunannya oleh Ibnu Sutowo, Hang Nadim oleh pencetusnya Sutjat Miko, yang saat itu menjabat Kepala Otorita Batam. Awalnya direncanakan dibangun di area sekitaran Batu Aji, namun kemudian dialihkan ke Batu Besar karena pertimbangan akan mengganggu intensitas penerbangan bandara tetangga, Changi Airport Singapura. Sempat mandeng selama beberapa waktu tersebab Pertamina, penyokong dana proyek Batam, limbung dihantam krisis minyak dunia, Hang Nadim melanjutkan pembangunannya di era Batam dipimpin JB Sumatera. Dan di sini ada beberapa contoh-contoh permainan tradisional anak-anak. Di sini juga ada beberapa barang penemuan seperti laptop yang modelnya sudah sangat lama, begitu juga dengan telepon genggam dan beberapa surat-surat. Lalu di sini adalah profil dari Bapak Presiden kita yang ketiga yaitu Bapak B.J. Habibie. Lalu di sini ada periode pemantapan Otorita Batam di era B.J. Habibie dari tahun 1978 sampai 1983. Lalu di sini ada profil Bapak Sudarsono Darmosuwito. Dan di sini adalah periode penanaman modal dan industri serta pengembangannya dari tahun 1983 sampai 1992. Lalu di sini ada profil dari Bapak Supandi
Dan di sini ada periode perluasan kawasan dari tahun 1992 sampai 1998. Di sini juga ada profil dari seorang bapak yang bernama Suryo Hadi Jatmiko. Dan di sini ada era pemerintahan administratif pertama. Dan di sini juga ada profil dari Insinyur Usman Rahman. Dan lalu di sini ada era pemerintahan administratif kedua. Lalu di sini ada beberapa tanjak. Tanjak itu adalah salah satu aksesoris laki-laki khas Melayu. Di sini ada tanjak belah lubang. Lalu di sini ada tanjak tubang layar. Lalu di sini ada tanjak balong raja. Dan di sini ada tanjak tebing runtuh. Lalu di sini ada tanjak dendam tak sudah. Di sini juga ada tanjak elang menyongsong. Dan di sini juga ada beberapa alat musik. Yang pertama ini ada gong, yang kedua biola, yang ini adalah gramofon, yang kedua ini adalah kompak, dan yang ini adalah ertu. Di bagian sini ada bagian infrastruktur Batam. Ini adalah pembangunan Kota Batam 2016 sampai 2020, ornamen Melayu. Tidak hanya melebarkan jalan, Pemko Batam juga melakukan pembubaran tugu ornamen Melayu di pedestrian Jalan Sudirman. Dan selanjutnya ada pembangunan Kota Batam Jalan Sudirman. Di periode 2016 sampai 2020, pemerintah fokus membangun jalan-jalan utama seperti Jalan Sudirman arah Batu Ampar sampai bandara dan sebaliknya. Sebagian jalan sudah dilebarkan hingga 5 jalur untuk mengurangi kemacetan. Selanjutnya ada pembangunan Kebun Raya Batam. Pembangunan Kebun Raya Batam sempat terhenti dan kembali dilanjutkan. Pemko Batam mulai menata dengan menanam sejumlah bunga yang sudah dilengkapi fasilitas lain sehingga membuat kawasan ini terlihat indah. Selanjutnya ada pembangunan Kota Batam Dataran Engku Hamidah. Taman terbuka hijau ini menjadi ikon baru Kota Batam yang dibangun pemerintah Kota Batam. Taman kota ini menjadi alternatif warga berwisata dan menjadi tempat kongkok kalangan milenial Batam. Dan yang ini adalah pembangunan Kota Batam Simpang Kuda. Sejumlah simpang di Batam mulai dibangun bahu jalan. Salah satunya simpang KDA yang tak hanya ditambah jalur, namun bahu jalan juga dibangun demi melerai kemacetan yang kerap terjadi. Selanjutnya, ada pembangunan Kota Batam Nagoya di malam hari. Suasana malam di kawasan Nagoya, Lubu Baja, terlihat mempesona dengan hiasan lampu warna-warni dan ragam bentuk. Kawasan ini kerap diabadikan sebagai latar saat bersuah foto. Lalu, pembangunan Kota Batam Jalan Yosudarso. Pembangunan jalan juga dilakukan di Jalan Yosudarso menuju Jalan Bunga Raya, Polsek Lubuk Baja. Jalan ini terlihat sangat rapi dan lebar. Lalu di sini ada pembangunan Kota Batam Bunga Raya Highway. Jalan Bunga Raya atau kawasan BCS Mall di era ini dibangun 3 lajur di masing-masing lajur sehingga mampu mengurangi kemacetan yang kerap terjadi. Selain itu, pedestrian ditanam ketapang kencana sehingga lebih asri dan rapi. Tak hanya itu, sepanjang jalan ini juga dibangun trotoar bagi pejalan kaki. Lalu di sini ada maket Pulau Batam. Memiliki skala 1 banding 20.000 dan ukuran 400 x 500 cm. Tahun anggaran 2016. Dan memiliki nama proyek Interior Museum. Lalu di sini ada profil dari Museum Batam Raja Ali Haji. Museum Batam Raja Ali Haji dibuka bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Batam ke-191 tahun pada Jumat 18 Desember 2020. Soft opening ditandai dengan pembukaan tirai yang menutupi sketsa wajah Raja Isa bin Raja Ali atau Nong Isa oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi beserta istri, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad beserta istri, juga Sekretaris Daerah Kota Batam Jeffreydin Hamid beserta istri. Nong Isa adalah orang yang diberi mandat oleh Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah dari Kesultanan Lingga agar memerintah pada kawasan Nongsah dan wilayah sekitarnya pada 18 Desember 1829. Momen itu pula yang menjadi tongkat lahirnya Kota Batam dan diperingati setiap tahunnya hingga saat ini. Adapun sejarah bangunan museum ini merupakan bekas gedung Astaka MTQ 25 tingkat nasional yang disumbangkan oleh pemerintah provinsi atau Pemprov Kepri kepada pemerintah Kota Batam atau Pemko Batam oleh Gubernur Kepri saat itu, Muhammad Sani.
dan di sini adalah sketsa wajah dari Raja Isa bin Raja Ali atau Nong Isa. Selama di museum, bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.